Ya, jumpa lagi dengan saya ya, Rikan, di channel saya Rikan Official yang selalu memberikan informasi sepak bola terbaru setiap hari. Buat yang suka bola, bisa subscribe ya teman-teman. Jadi selain mensupport kami, teman-teman semua bisa dapatkan informasi sepak bola setiap harinya dari kami. Video kali ini datang dari Persebaya Surabaya. Tim Bajul Ijo akan menjalani laga pembuka Liga 1 2020 dengan menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan ini akan dilangsungkan pada Sabtu 29 Februari jam 18.30 malam dan akan disiarkan live di Indosiar sebagai broadcaster resmi Liga 1 2020. Seluruh pemain tentunya sudah siap menghadapi laga pembuka Liga 1 ini. Apalagi ini juga menjadi pertarungan tim sesama Jawa Timur. Sebelumnya pernah bertemu di Piala Gubernur Jatim lalu. Berikut kami prediksikan susunan pemain Persebaya Surabaya untuk melawan Persik Kediri di pembuka Liga 1 2020. Persebaya Surabaya kemungkinan akan memakai strategi 4-3-3 dengan penjaga gawang Rizky Mokodompit yang ditopang oleh 4 back ada Hansa Muyama, Zubairu Garba, Koko Ari, dan juga Rahmat Irianto di back kiri. Sedangkan posisi tengah ada Aryan William, M. Alwi Slamet, dan Makan Konate. Untuk lini serang Persebaya ada Irfan Jaya, Mahmud Aid, dan David Da Silva sebagai ujung tombak. Sedangkan di pemain pengganti ada Hernando Ari dan juga lainnya seperti Octavianus Fernando, Hambali Tolib, dan juga Patrick Wangai di posisi lini depan. Inilah jadwal antara Persebaya melawan Persik Kediri pada Sabtu 29 Februari 2020. Like buat yang suka dan jangan lupa subscribe. Tim mana yang kalian dukung? Terima kasih sudah menonton. Bye.